Pengadilan Negeri Surabaya telah mengumumkan putusan dalam kasus kematian janda asal Sukabumi, Dini Sera Afrianti. Adapun Gregorius Ronald Tanur yang merupakan ex anak DPR RI dituding membunuh Dini setelah pertengkaran di Black Hole KTV Club pada Oktober tahun lalu dijatuhi vonis bebas. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik di Ruang Cakra pada Rabu 24 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Tony Ya, Hermawan, baik. silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, baik, rekan Adila. Seperti yang sudah terjadi selama 1 hari ini ya, putusan di Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Hakim Erin Tuah Damanik membuat keramaian di publik ya. Salah seorang terdakwa bernama Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan atas kematian Dini Sera Afrianti, yang semulanya di tuntut oleh jaksa penuntut umum untuk menjalani hukuman penjara selama 12 tahun, tiba-tiba kemarin divonis dengan putusan bebas. Nah, setelah putusan tersebut, tadi saya sudah meminta konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Surabaya, dalam hal ini yang menangani kasus Ronald Tanur, menyatakan bahwasanya dalam vonis yang dijatuhi oleh Erin Tuah Damanik akan melakukan upaya kasasi, yaitu artinya dalam kasasi tersebut jaksa tidak sepakat dengan keputusan hakim. Nah, ada beberapa hal yang akan disoroti dalam amar dakwaan, amar kasasi yang akan diajukan kepada Mahkamah Agung. Yang pertama terkait pandangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwasanya dalam insiden Ronald Tanur waktu di KTV Black Hole bersama Dini Sera Afrianti yang menyatakan tidak ada saksi, kemudian tidak adanya CCTV. Hal-hal itu akan dianulir, kemudian penyebab kematian Dini Sera Afrianti yang katanya menurut Hakim adalah akibat minuman alkohol akan dibuktikan dengan visum yang menyatakan bahwasanya kondisi hati dari organ dalam Dini Sera Afrianti terluka akibat benda tumpul tindakan kekerasan. Sebenarnya bukti-bukti tersebut menurut jaksa sudah dilampirkan dalam sidang yang berlangsung selama sekitar berbulan-bulan ini ya. Namun oleh hakim hal-hal itu dimentakan bahwasanya menurut hakim ketika kejadian tidak satu orang pun yang melihat bahwasanya Ronald Tanur ini menganiaya atau membunuh korban Dini Sera Afrianti. Gelombang protes juga datang dari pengacara keluarga korban yakni Dimas Yemaura. Kemarin dia saya konfirmasi langsung menyatakan bahwasanya akan menggandeng banyak pihak untuk meninjau ulang ya putusan Hakim Erin Tuah Damanik. Artinya dia akan mendorong untuk melayangkan protes kepada Mahkamah Agung untuk agar meninjau kembali putusan yang dikeluarkan Erin Tuah Damanik. Begitu rekan Adila dari Surabaya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Gregorius Ronald Tanur selaku anak ex DPR RI. Berikut untuk tayangannya. Mas, dengan kondisi berapa sih, Mas? Komentarnya, Mas, gimana, Mas? Lagi apa enggak? Komentarnya dikit, Mas. Dengan bebas ini, Mas. Masa dirugikan apa gimana, Mas? Sudah ditahan lama. Oh, jangan sih, Pak. Ada upaya hukum gitu. Seneng tak gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Ya, terima kasih. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan? Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan kepada hukum. Terima kasih teman-teman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.